aku ni doa lama pun Allah bukan nak dengar pun. Dia tak kata, dia tidak sebut di lidahnya, tetapi itulah yang tersemat di dalam perasaannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis qudsi daripada Allah Azza wa Jal, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhu khairun minhu. Maksudnya Allah kata, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku bersama dengan sangkaan hambaku terhadapku. Hadis ni selalu kita baca. Apa yang hamba Allah itu sangka kepada Allah Azza wa Jal, demikian Allah akan bertindak kepadanya. Sebab itu apabila masuknya Ramadan, sangkaan kita besar kepada rahmat Allah, kita akan lihat rahmat Allah banyak kepada kita. Orang yang selalu sangka Allah akan menolongnya, Allah tolongnya. Orang yang terlalu tersimpan di dalam perasaannya bahawa Allah tak tolong dia, dia mungkin mulut dia kata okey, tak apalah insya-Allah Allah tolong, tapi tersimpan dalam perasaannya, aku ni doa lama pun Allah bukan nak dengar pun. Dia tak kata, dia tidak sebut di lidahnya, tetapi itulah yang tersemat di dalam perasaannya. Kata Allah, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku bersama dengan sangkaan hamba-ku kepadaku. Itu pun salah satu sebab kenapa sebahagian doa tidak mustajab. Walaupun orang tu kita nampak kadang-kadang bagus, tapi tidak mustajab kerana dia mempunyai sangkaan yang buruk terhadap Tuhannya. Termasuk juga dalam masalah rezeki, masalah berbagai-bagai lagi. Salah satu sebab untuk meminta supaya Allah memperlakukan kepada kita seperti mana yang kita harapkan, kita mempunyai sangkaan yang baik terhadap Tuhan. Sebab itu Nabi suka kepada tafa'ul. Nabi tak suka pada tasya'um. Tasya'um ni satu orang duk sangka sial. Orang kita kata se. Aku ni tangan se kau. Kata. Ha? Sial. Tapi Nabi suka tafa'um. Tafa'ul. Nabi suka sebut yang baik dengan harapan yang baik. Nabi suka kalau dengar orang sebut, ya najih, wahai yang berjaya. InsyaAllah berjaya. InsyaAllah saya boleh. InsyaAllah Allah tolong saya. Tapi sangkaan itu dikaitkan dengan Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, kata Allah. Aku bersama dengannya apabila dia mengingati aku. Sebab itu orang yang mengingati Allah, dan kita mempunyai pengalaman semua kita ni, sesiapa yang melalui pengalaman di mana dia dalam macam mana pun dia sibuk dia apa, sentiasa Allah ada dalam ingatannya. Buat apa-apa pun Allah ada. Walaupun kadang-kadang mungkinlah dia tidak begitu banyak solat dan puasanya, tapi ingatannya pada Allah. Dapat rezeki walaupun dia tak sebut depan orang, alhamdulillah, tapi tengok rezeki terus terlintas, masya-Allah, alhamdulillah, Allah rezeki. Allah rezeki. Dia demam, dia sihat, alhamdulillah ya Allah bagi sihat. Tengok anak-anak dia, teringat masya-Allah Allah ni bagi. Kita ingat Allah. Allah kata, wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku bersama dengannya jika dia ingat aku, apabila dia mengingati aku. Perkataan dzakarani, zikir, boleh dipahami Arab ni dia sebut zikir, ingat. Kita saat kita ingat, orang putih kita remember, kita ingatlah. Satu lagi zikir dengan maksud kita sebut, mention, kita sebut.
Dia dua-dua boleh bagi makna. Tetapi afdalnya zikir asalnya di dalam jantung. Zikru qalbi, dalam jantung hati, dalam ingatan manusia ingat. Tapi yang paling afdal bukan saja disebut di lidahnya, di dalam dirinya, dia menyebut di lidahnya juga. Dia syukur pada Allah, dapat pahala. Dia lafaz alhamdulillah, dapat pahala.